nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Tuhan yang naik hendak menunjuk bahwa Yesus yang wafat dan kemudian bangkit Sungguh dimuliakan dan menjadi tuhan atas segala yang ada di atas bumi dan di bawah langit, maka kemuliaan Tuhan identik dengan kemahakuasaan Allah yang merencanakan karya keselamatan itu jauh sebelum kita semua mengimaninya. Maka Allah menyediakan wadah, menyediakan tempat yang bagi kita terus-menerus kita ulang-ulang dalam pengakuan iman maka dialah Tuhan yang kemudian mengatasi segala sesuatu. Mari kita mengawali karisti kudus pagi hari ini dengan mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Dengan rendah hati mohon belas kasih Tuhan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. see sí. Kepada Allah di surga dan damai di bumi. Sato satu Satunia. Marilah berdoa. Intensi Misa pagi hari ini dimohonkan doa bagi Lydia Sumiati Tansil. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga kami ditinggikan dan semuk sebagai anggota tubuhnya kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus kepala gereja yang bersama dengan dikau dalam persatuan dengan roh kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin, bacaan dari kisah para rasul. Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama. Aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama empat puluh hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan." Pada masa inikah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, Bahkan sampai ke ujung bumi, sesudah mengatakan demikian, terangkanlah Yesus, disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit, setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata Hai orang-orang Galilea mengapa kamu berdiri menatap ke langit Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga Demikianlah sabda Tuhan syukur pada Allah Allah telah naik, diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Allah telanai naik, diiringi sorak sorai. Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Hai, segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja Agung atas seluruh bumi Allah telah iniiringi suara Sakala, Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah kidungkanlah mazmur bagi raja kita kidungkan masmur Allah telah naik diiringi solat. kala sepala adalah raja atas seluruh bumi bermasmurlah dengan lagu yang paling indah Allah merajai segala bangsa di atas tahtanya yang kudus, ia bersemayam. Allah telah. Pembacaan Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus: "Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti." Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni: Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, Alleluia. Sampai akhir zaman, Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke sebelas murid berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana ada beberapa hal yang hendak kita renungkan, terutama kita diajak untuk merenungkan kebaikan dan cinta Allah kepada manusia. Yesus, yang adalah Allah, mau turun ke dunia untuk mencintai, menunjukkan, mewujudkan cintanya kepada kita semua, bahkan. Ketika Yesus itu sudah menyelesaikan misinya dengan wafat di salib, dia harus bangkit. Dan Yesus yang bangkit ini masih tinggal bersama dengan para muridnya selama 40 hari sebelum ia terangkat ke surga. Mengapa Yesus masih harus tinggal setelah dengan para murid setelah ia bangkit dan apa yang dilakukannya? Sekiranya minggu-minggu yang kemarin, hari-hari yang kemarin dijelaskan bahwa sesudah Yesus bangkit, dia terus memberikan peneguhan kepada para muridnya, memberikan penegasan kepada para muridnya tentang apa yang ia ajarkan selama dia masih hidup. Karena ketika Yesus wafat banyak murid yang menjadi kecewa, banyak murid yang masih belum paham akan Ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus, sebagai contoh, ada murid yang pulang ke Emmaus, ada murid yang kembali lagi menjadi penjala manusia, dan ada murid mereka yang masih takut. Di sini, Yesus memberikan penegasan akan ajaran-ajarannya, supaya mereka menjadi percaya bahwa Yesus ini adalah anak Allah, Yesus ini adalah Allah. Tetapi meskipun demikian, di dalam Injil hari ini masih dikatakan, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi masih ada dua kelompok yang percaya dan yang ragu-ragu. Ini juga menandakan adanya Hal yang terjadi pada murid-murid Kristus pada saat ini mungkin ada yang sungguh-sungguh sudah percaya, tetapi masih ada yang ragu-ragu. Dalam keraguannya, ya, tetap masih berdoa, tetapi di dalam hatinya masih terus ragu-ragu. Apakah saya ini sudah percaya? Apakah saya beriman ini ada gunanya? Kenapa kok Tuhan memberikan? Penderitaan seperti ini, apakah Tuhan Yesus masih menyertai kita dan masih banyak pertanyaan lagi yang menyelimuti orang-orang yang masih ragu-ragu di dalam hidupnya? Maka dari itu, pada kesempatan ini kita diajak untuk menyadari kebaikan cinta Allah di dalam hidup kita, dan menyadari serta meyakini serta percaya bahwa Yesus adalah Allah. Maka, dengan demikian kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, karena pada perayaan ini pula Yesus membuka pandangan cakrawala tentang orang-orang yang diselamatkan. Kalau dulu itu Yesus diutus untuk orang-orang terpilih, yang diselamatkan adalah bangsa yang terpilih, tetapi... Dengan ini Yesus menyatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Karya keselamatan dibuka menjadi untuk semua bangsa, untuk semua orang, untuk kita semua. Dan menjadi tugas bagi kita yang orang-orang yang percaya, ini yang pertama tadi setelah percaya kita diajak untuk bersuka cita, Sekiranya, kalau ada orang Katolik yang masih sering mengeluh, orang Katolik yang masih sering putus asa, orang Katolik yang masih sering iri hati, orang Katolik yang masih sering mengungkapkan hal-hal yang negatif, itu belum menjadi wujud dari sukacita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang diselamatkan cirinya adalah mereka bersukacita karena mereka menerima kabar sukacita dari Allah dan diajak untuk mewartakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Dan setelah kita menerima kabar sukacita ini menjadi orang-orang yang percaya menerima kabar sukacita ini, kita juga diutus ini pula yang menjadi permenungan kita pada hari raya kenaikan Tuhan. Ini kita diutus karena di sini Yesus mengutus kata perutusan yang disebutkan oleh Yesus adalah "pergilah". Jadi, kita diajak untuk ya, namanya pergi itu, entah itu berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Pergi itu ya bergerak, pergi itu ya melakukan sesuatu kita diajak untuk keluar dari diri kita sendiri untuk menjumpai orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan di sini lalu di, diteruskan dengan jadikanlah kita diutus untuk pergi untuk menjadikan orang lain. Di sini dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. menjadikan semua bangsa murid Kristus, yakni menjadikan mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Allah. Sebelum kita menjadikan orang-orang itu menjadi percaya kepada Allah, kita sendiri juga harus percaya dulu, menerima dulu kabar sukacita dari Allah, sehingga kita bisa mewartakan kabar sukacita ini dan mewartakan Yesus di dalam hidup kita. Setelah pergilah dan jadikanlah lalu kita diutus untuk ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yesus memberikan tugas perutusan supaya kita juga mengajar yang artinya bukan hanya dengan berkata-kata, tidak hanya dengan seperti di sekolah tetapi, melalui perilaku tindakan hidup kita, kita diajak untuk menjadi saksi bagi orang-orang bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Kita ini adalah murid-murid Kristus dengan melakukan perbuatan-perbuatan kasih, dengan mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Dan di sini, Yesus menjanjikan bahwa mengetahui Yesus, mengetahui bahwa tugas perutusan ini tidak mudah. Maka di sini Yesus juga mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tugas perutusan yang diberikan kepada kita tidaklah mudah, tetapi kita juga harus yakin sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus pada saat ini juga hadir bersama-sama dengan kita, mendampingi kita." agar kita menjadi mampu untuk melakukan tugas yang telah diberikannya kepada kita. Sebagai orang-orang yang percaya, maka mari kita mohon kepada Tuhan agar kita dimampukan dan menjadi mau untuk melaksanakan karya perutusan, kita ikut ambil bagian dalam karya keselamatan ini dengan mewartakan kabar sukacita kepada semua orang, sehingga nantinya kita dapat bersama-sama dengan Kristus yang telah mulia di dalam surga berkat Allah senantiasa menyertai kita semua mari kita bangkit berdiri kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul aku percaya akan Allah Bapa yang Bapak Maha, Maha Kuasa, Mencipta, mencipta Lagi dalam bumi. dan Bumi. Dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sesara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada tiga badan antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa hari akan datang menghadir orang hidup dan mati. Aku percaya karo roh kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengamunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus yang sengsara wafat dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga, maka marilah kita panjatkan doa dengan pengantaraannya kepada Bapa. Mohon umat menjawab, Datanglah kerajaanmu, ya Tuhan. Datanglah, datanglah kerajaanmu, ya Tuhan. Bagi para pemimpin serta warga gereja, Ya Bapa semoga para pemimpin dan warga gereja menerima dan melaksanakan perutusan mereka mewatakan kabar baik kepada semua bangsa dan budaya. Marilah kita berdoa, Datanglah kerajaanmu, ya Tuhan. Bagi umat yang memandang ke surga dan berharap atas pertolongan Allah, ya Bapa, semoga doa umat yang berharap kepadamu didengarkan, dan semoga mereka melibatkan diri pula untuk menunjukkan belas kasihan dan kebaikan terhadap sesama. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaanmu, ya Tuhan. Bagi mereka yang terlibat dalam aksi sosial, baik melalui LSM-LSM maupun melalui seksi sosial paroki. Ya Bapa, semoga para aktivis sosial bekerja dengan tidak kenal lelah untuk memperjuangkan keadilan sejati bagi semua orang Bahkan yang terkecil sekalipun dalam semangat kerukunan dan cinta kasih, marilah kita berdoa. Datanglah Kerajaan-Mu, ya Tuhan, bagi mereka yang menghadapi saat akhir hidupnya. Ya Bapa, semoga mereka yang akan kau panggil, kau perkenankan bergabung dengan Yesus, Tuhan kami yang pada hari ini diangkat ke surga ke rumahmu ya Bapa dan semoga mereka mendapat bagian dalam kemuliaannya marilah kita berdoa datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan bagi jemaat-jemaat Kristiani ya Bapa semoga Kristus hidup di tengah-tengah kami dan memberikan roh-Nya kepada kami untuk saling mendukung dan meneguhkan dalam harapan serta semangat pelayanan. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaanmu, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa bagi arwah Lydia Sumiati Tansil yang telah engkau panggil lima tahun yang lalu dan juga bagi semua sanak saudara kami yang telah engkau panggil. Semoga engkau menganugerahkan istirahat kekal abadi bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Batanglah kerajaanmu, ya Tuhan. Ya Tuhan. Allah Bapa yang maha mulia, melalui Yesus Putramu, kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmatmu. Perkenankanlah kami melihat kebaikanmu, dan pada saatnya nanti engkau ikut sertakan dalam kemuliaan Putramu, yang telah mendahului kami memasuki hidup kekal di sisimu. Sebab, dialah Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan selamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan putramu yang menakjubkan. Kami mohon, semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini, kami turut bangkit menuju Sukan Cita Surgawi dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus Allah yang kekal dan kuasa bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini Tuhan Yesus Raja Mulia dan pemenang atas dosa serta maut telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong dia, pengantara tunggal antara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia pulang kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami manusia yang lemah ini tetapi untuk mengokohkan harapan kami, bahwasannya dia kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami anggota tubuhnya. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Oh,

Kuduslah engkau ya Allah Bapa sumber segala kekudusan Oleh sebab itu pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga Kami menghadap, menghadap dikau sehati seciwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan Dalam kesatuan dengan seluruh gereja Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut Engkau telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya Nama yang mengatasi segala nama Dalam nama dia yang adalah Tuhan kami mohon Kuduskanlah persembahan ini dengan daya rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula, sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata: "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti penuh iman dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh roh kudus. Bapa perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Khususnya kami berdoa bagi arwah Ibu Lydia Sumiati Tansil, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama dia dan dalam dia, bagi mualah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan roh kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakmu. Sebab mengolah pengantara kami kini dan sepanjang masa Amen. Damai Tuhan bersamamu Dan bersamamu saudara yang terkasih inilah anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia berbahagialah kita sekalian yang diundang datang dalam perjamuan Tuhan. Ya, Tuhan. Ya, Tuhan ya Tuhan saya, saya pantas, tidak pantas Tuhan datang saya kepada saya tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh akan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau memperkenankan kami yang hidup di dunia ini, menikmati misteri ilahi. Kami mohon, bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi tempat kami ditinggikan dalam kemuliaan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara sekalian beserta keluarga, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi kenaikan Tuhan sudah selesai. Syukur Marilah pada Marilah pergi kita diutus. Amin. Dewi Maria.